Hi guys, welcome back to Nick Autoki channel. So, untuk video kali ni macam yang korang nampak dekat depan mata korang sekarang ni, saya akan explain dan ajar korang cara untuk buka casing model Kia Cerato. Okay, untuk first step, korang ambil smart key ni, korang tengok dekat belakang dia ni, dekat tulisan Kia ni. So, korang akan nampak ada satu button tau. Di button dia warna chrome. So, korang klik benda ni kuat-kuat. And ini adalah side key dia yang warna chrome. Korang klik je kuat-kuat dan korang tarik je side key ni keluar. Ini function dia untuk side key lah. So, korang tarik side key dia keluar. Korang nampak ada lubang kat tepi ni, lubang dia nipis je. So, korang cari benda yang nipis macam ni. Jadi, korang masukkan kat sini. And then, korang twist je slow-slow. So, dah terbuka macam ni. So, korang akan nampak litar dia lah kan. Jadi, baterinya biasa dekat bawah ni. Dekat bawah litar. Jadi, korang angkat. And then, bateri dekat sini. So, macam biasalah korang cungkin dia ni. Korang cabutkan bateri dia. Okay guys, so bila korang dah buka bateri ni, so korang ambil bateri baru, korang akan tengok kat sini lah. Korang make sure positif negatif dia di tempat yang betul. Macam kunci ni, negatif dia dekat atas. Jadi korang masukkan satu-satu. Okay, so kedudukan bateri dia macam ni. And then korang ambil casing yang satu lagi tadi, yang ada litar dia tu, korang clipkan. Just clipkan je balik, masukkan balik. Okay, so korang tekan semua bagi keliling dia, bagi rapat. And then, okay, kunci dah masuk, casing dah masuk. And masukkan balik side key dia. Okay, sudah siap. So, korang boleh test lah. So, bila nyala tu, dah function lah tu kunci tu. Okay, so kepada korang, kunci apa lagi yang korang nak kami buat, just drop komen di bawah. Semoga bermanfaat.